Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, aku telah sediakan untuk hambaku yang soleh mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, surga yang mata enggak pernah melihat, telinga enggak pernah mendengar, hati enggak pernah terlintas, yaitu surga. Hei anak Adam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Zabur, hei manusia, mau tahu keuntungannya orang kalau taat sama Allah? Ya, ati'ni, taatlah kau kepadaku ya anak Adam. Kalau kau taat kepadaku, amlak golbak dina, aku penuhi hatimu dengan rasa kekayaan. Bukan tangan kaya, ndak enak tangan tok kaya itu. Hati kaya ini enak, hati kaya itu lebih afdol daripada uang banyak tapi ndak kaya hatinya. Miskin tapi hatinya kaya, nikmat. Tapi kalau kaya tapi hatinya miskin, sengsara. Apalagi sudah miskin uangnya, miskin hatinya, double miskin ada.